Karena yang namanya peribadatan itu harus kita esakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada apapun dan siapapun Maka ia adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <applause> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalaha wa kullu dhalanatin fin nar amma ba'd al kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh uh, Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullah taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bahasan yang baru yaitu kaidah yang ketiga. Al musyahidun al kiram para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan halaman 53 yaitu al qaidatul tsalitsah kaidah yang ketiga dari total empat kaidah yang kita akan pelajari dari kitab ini yaitu bagaimana kita memahami tauhid dengannya kemudian kita mengerti apa itu syirik dan juga sebaliknya kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matanya wal qaidatu tsalitsah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بينهم والدليل قول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين yang artinya adalah perhatikan kaedah ketiga bagaimana cara kita memahami tauhid dan dengannya kita mengetahui lawan tauhid yaitu syirik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan orang-orang saleh, menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah "Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah." Subhanahu wa ta'ala. Al-musyahiduna al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut keterangan Syekh Salih Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, hafizohullah ta'ala berkaitan dengan kaedah ini. Tentunya masing-masing dari sesembahan yang disembah oleh orang-orang kala itu akan disebutkan dalilnya satu-satu oleh Imam Berkait dengan mereka menyembah malaikat, para nabi dan orang soleh, pepohonan dan bebatuan, bulan dan matahari, masing-masing dengan satu dalil dan keterangannya. Tapi untuk sekarang, kita hanya menyebutkan kaedah secara umumnya dulu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membedakan mereka dengan peribadatan mereka. Yang namanya syirik sama, apakah yang Anda sembah pepohonan dan bebatuan, apakah yang Anda sembah malaikat, bulan dan matahari, apakah yang Anda sembah? Dan ini bahasan kita, orang soleh atau nabi. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan mereka semuanya. Syirik satu, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya syirik. Apapun dan siapapun yang Anda sembah, karena yang namanya peribadatan itu harus kita esakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika seorang memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada apapun dan siapapun, maka ia adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahi mereka tidak membedakan siapa yang mereka sembah atau apa yang mereka sembah syirik syirik semua wallahu a'lam bissawab kata syekh di sini menyebutkan al qaidatu kaidah yang ketiga an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila unasin minal musyrikin minhum man ya'budul malaa'ikah wa minhum man ya'budush shams wal qamar wa minhum man ya'budul asnam wal ahjara wal asyjar wa minhum man ya'budul awliya was salihin sesungguhnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia di kalangan orang-orang musyrikin sekelompok manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, di antara mereka ada yang menyembah patung, bebatuan, pepohonan, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa min qubhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala shay'in wahidin bi khilafil muwahhidin fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala Inilah jeleknya kesyirikan bahwasanya para penyembah atau para pelaku kesyirikan mereka tidak berkumpul sepakat dalam satu sesembahan Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yusuf ayat 39-40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha. Dalam surah Yusuf ayat 39 dan 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Mana yang lebih baik? Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, maha perkasa. Kamu tidak menyembah selain Allah. Kamu tidak menyembah yang selain Allah. Kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Jadi dibikin-bikin. Entah itu bebatuannya, pepohonannya, patung-patungnya. Nama-nama yang mereka bikin-bikin أو مَوَيَّا ميمرك ينمبوات بوات بواتي. والله اعلم بالسام فمن سلبيات الشرك واباطيله ان اهله متفرقون في عباداتهم ليجتمعون لا, لا لا يجمعهم ضابط لانهم لا يسيرون على اصل وَإِنَّمَا يَسِيرُونَ عَلَى أَهْوَائِهِمْ وَدِعَايَاتِ الْمُدِلِّينَ فتكثر تَفَرُّقَاتِهِمْ قال الله تعالى دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Berkata Syekh al Fauzan bin Abdul Al Fauzan di antara sisi negatif dan kebatilannya kesyirikan adalah bahwasanya para pelaku kesyirikan itu mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Mereka tidak memiliki pakem yang sama. Karena sesungguhnya mereka berjalan tidak di atas prinsip yang jelas. Makanya Tuhannya beda-beda. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah bayani bulan, matahari, bintang mungkin juga, malaikat, orang soleh, beda-beda. Kenapa? Karena nggak memiliki pakemnya. Karena berjalan di atas tidak ada prinsipnya. Wa inna ma yasiruna ala awaim wa di ayatil Sebaliknya mereka hanya berjalan di atas hawa nafsu mereka yang mereka inginkan mau menyembah pohon yang menyembah pohon bulannya bulan matahari dan semua yang kita sebutkan dan Wadi dan tentunya propaganda orang yang menyesatkan mereka hanya berjalan di atas itu di atas hawa nafsu dan kemudian rayuan dakwah, orang-orang yang menyesatkan mereka dan kemudian mereka mengatasnamakan yakni nenek moyang fatakthuru maka semakin banyaklah perpecahan mereka karena mereka berjalan di atas keinginan masing-masing tidak di bawah satu perintah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala Beda dengan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa satu. Karena mereka berjalan di atas prinsip yang jelas. Mereka berjalan di atas pondasi yang jelas. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu mereka mereka tundukkan nenek moyang mereka selama kemudian yang dilakukan oleh nenek moyang keburukan yang enggak mereka ikuti. Kenapa keburukan tetap dilakukan, bahkan kesyirikan tetap dilakukan? Kan itu salah. Kok kemudian mengatasnamakan nenek moyang, ya kita tinggalkan dong. Kalau sudah berkaitan dengan adat istiadat tradisi, tapi kemudian tidak berselisihan atau tidak bertentangan dengan syariat yang ada, silahkan kemudian untuk dilanjutkan. Tapi kalau sudah berselisihan, kalau sudah kemudian berbenturan dengan syariat, dengan firman, dan juga sabda, mau nenek moyang siapa, kita tinggalkan. Kenapa? Karena berbenturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini memberikan satu permisalan. Dalam surah Az-Zumar ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yasawiyani mathalan Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun ya Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersarekat yang dalam perselisihan dan seorang yang dalam perselisihan jadi ada budak juragannya banyak yang sedang berselisih dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja adakah kedua budak itu sama halnya ya pasti tidak budak juragannya banyak. Setiap juragan punya keinginan. Pusing dia. Tapi kalau ada budak juragannya cuma satu. Ya jelas dia tahu apa yang diinginkan juragannya. Makanya tidak berselisih. Adakah kedua budak itu sama halnya? Pasti nggak sama dong. Yang satu punya satu juragan ya yang memiliki dia full utuh. Yang satu memiliki beberapa juragan Yang memiliki bagian-bagian dari dia Mereka bersyarekat pada dirinya Segala puji bagi Allah Tetapi kebanyakan mereka Tidak mengetahui Az-Zumar ayat 29 Perhatikan kata beliau Falladhi ya'budullah wahda Mithlal mamluki Alladhi yu'abidhu syaksun wahidun Yartahu ma'ahu Ya maqasidahu ya ma'ahu ma maka orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja satu-satunya seperti seorang budak yang dimiliki penuh oleh satu orang juragan saja yartahu ma ma'ahu maka budak ini merasa tenang, betah bersamanya. Ya'arifu maqasidahu dia mengetahui maksud dan tujuan apa yang diinginkan juragannya wa dan dia mengetahui apa saja keinginan-keinginan juragannya lawang dia dimiliki full oleh si juragan yartahu akhirnya dia yakni tenang yakni santai yakni bersama juragan yartah Tapi sebutkan sebaliknya لكن المشرك مثل الذي له عدة ما uh, عدة مالكين ما يدري من يرضى منهم كل واحد له هوى وكل واحد له طلب وكل واحد له رغبة كل واحد يريده أن يأتي عنده بربدا dengan orang yang مشرك. maka dia seperti orang yang memilikinya itu beberapa pemilik seperti budak yang yang dimiliki oleh beberapa pemilik dia tidak mengetahui perkara yang kemudian bisa menjadikan mereka ridho. setiap juragannya punya hawa nafsu keinginan setiap juragannya punya permintaan setiap juragannya punya permohonan tidak tahu dia mana kemudian yang harus dia patuhi dia anut hingga mendapatkan ridhonya lawang banyak kok Setiap juragannya ini menghendaki dia untuk mendatanginya. Kenapa? Karena juragannya banyak. Sini. Begitu mau datang, yang satu manggil, sini Begitu mau datang, yang satu manggil, sini Semuanya punya Semuanya punya keinginan Semuanya memiliki Permintaan Si hamba bingung Karena yang memiliki dia Banyak Inilah permisalan yang Allah buat Dalam surah az-zumar Ayat 29 ini Bahwasanya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya itu seperti budak tapi yang memilikinya hanya satu juragan jelas makanya dia tenang dia tentram dia tahu apa yang dikehendaki juragan dia tahu apa yang diminta juragannya karena jelas lawang satu orang doang yang memiliki dia dipanggil datang diminta tunaikan disuruh kerjakan jelas kenapa yang nyuruh satu Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kedua budak ini sama kasusnya? Ya pasti beda. Yang satu malah pusing. Boro-boro yarta tenang dan tentram. Lawang semua juragannya yang memiliki dia, memiliki keinginan masing-masing. Bisa jadi belum selesai satu perkara dikerjakan, yang lain minta, yang lain minta. Kenapa? Yang memiliki dia banyak. Itulah salbian, itulah keburukan Itulah kebatilan yang ada pada perbuatan syirik. Mereka tidak berkumpul di atas satu pakem. Mereka tidak berkumpul dan berjalan di atas prinsip yang jelas. Mereka terpecah belah. Mereka berjalan masing-masing di atas hawa nafsunya. Saya pengen nyembah matahari, ya saya nyembah matahari. Saya pengen nyembah bulan, situ. Saya pengen nyembah bintang, ya silakan. Tidak ada kesepakatan. Kamu, ah saya pohon aja lah. Kamu, saya batu aja lah. Tidak bersepakat mereka. Kenapa? Karena yang disembah banyak. Berjalan di atas hawa nafsu. Berjalan di atas penyesatan orang-orang yang menyesatkan mereka. Di antaranya nenek moyang mereka. Yang mereka ikuti. Wallahu alam Walihada qala subhanahu wa ta'ala. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutashakisun. Ya la yadri man minhum Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu berfirman dalam surah Az-Zumar 29 ini Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang bersyarekat dan mereka sedang berselisih Kata Syekh keterangannya, artinya laki-laki ini, budak ini dimiliki oleh banyak orang. Dan dia tidak tahu siapa di antara mereka yang kemudian bisa dicari ridhonya. Berapa? Oh banyak kok. Ya, warajulan salaman rajulin. Dan seorang budak yang menjadi milik penuh oleh seorang laki-laki. Maliku syakhsun wahid. Budak ini pemiliknya cuma satu. Hada yartahu ma Maka budak ini akan merasa nyaman dan tentram bersama juragannya. Laung cuma satu. Keinginan juragannya dia tahu. Yang diperintahkan juragannya dia baca kerjakan. Nah, yang lain nggak ada. Satu ini aja udah Maksimal akhirnya dia mengabdi kepada juragannya. Kalau yang tadi karena juragannya banyak. nggak selesai-selesai subhanahu wa ta'ala lil inilah permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat untuk orang yang musyrik dan untuk orang yang bertauhid orang musyrik seperti budak yang memiliki juragan yang banyak dia tidak tahu juragan yang mana yang harus dia dapatkan ridhonya masing-masing juragan ingin sesuatu, masing-masing juragan menyuruh sesuatu, masing-masing enggak -masing... jelas. Akhirnya dia tidak merasa tenang dan tentram dengannya. Dan begitulah para pelaku kesyirikan, tidak pernah akan mendapatkan ketentraman. Walil muwahhid dan juga ini contoh untuk orang yang bertauhid. Seperti seorang budak yang dimiliki oleh hanya satu orang juragan. Tentram dia tenang dia bersama juragannya. Perintah juragannya bisa langsung dia kerjakan. Apa yang diinginkan juragannya dia tahu kenapa? Hanya satu yang kemudian dia panuti. Inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Begitu negatifnya, begitu sesatnya, begitu batilnya kesyirikan karena mereka terpecah belah tidak berkumpul di atas satu pakem. Tidak berjalan di atas satu pondasi yang sama. Mencar-mencar. Pisah-pisah. Beda-beda. Tergantung hawa nafsu. Saya pengen nyembahnya Anu. Saya pengen nyembahnya Anu. Saya pengen nyembahnya Anu. Dan ini perintah nenek moyang. Wallahu a'lam bisam. mutafarriquna fi ibadatihim. wa lam yufarriq قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس قاتل جميع المشركين وقاتل الذين يَعْبُدُوا الملائكه والذين يعبدون الاولياء والصالحين لم يفرق بينهم. اني قاعده yang kita pelajari. maka orang-orang musyrikin -orang mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Dan Nabi Muhammad Wasallam Memerangi mereka Dan Nabi Muhammad tidak membedakan mereka Sama aja siapapun dan apapun Yang kalian sembah sama Kalian berbuat syirik Karena nanti ada faedah Orang-orang yang menyembah Orang soleh Menyembah para wali itu merasa beda Oh ini bukan batu Oh ini bukan pepohonan Yang kami sembah ini orang soleh kami ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Hah, sambungan kaedah nomor 2. Maka orang-orang musyrikin mereka berbeda dalam peribadatan mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membedakan mereka. Nabi Muhammad memerangi para penyembah berhala. Nabi Muhammad memerangi Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad memerangi Majusi. Nabi Muhammad memerangi semua orang-orang musyrikin. Dan Nabi Muhammad SAW memerangi orang yang menyembah malaikat. Nabi Muhammad memerangi orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Dan Nabi Muhammad tidak membedakan mereka satu sama lain. Semuanya sama musyrik. فَهَذَا fihi raddun. Ala الَّذِينَ يَقُولُونَ الذين يعبدوا الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام يريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر wala yu'tabaru amalu syirkan wala yajuzu qitalahu dan perkara ini kata syekh di dalamnya ada bantahan untuk orang-orang yang mengatakan orang-orang yang menyembah patung tidak seperti atau tidak sama dengan orang yang menyembah laki-laki yang soleh. Orang yang menyembah patung itu tidak sama dengan orang yang menyembah malaikat di antara malaikat-malaikat, karena orang-orang tersebut yang menyembah patung itu mereka menyembah bebatuan, pepohonan, dan menyembah benda-benda mati. Sedangkan orang yang menyembah laki-laki yang salih, para wali di antara wali-wali Allah, tidak sama dengan orang yang menyembah benda-benda mati, tidak sama. Apa yang mereka inginkan di sini? Yang mereka inginkan dengan perkara ini adalah bahwasanya yang menyembah kubur sekarang itu berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung. Bahwasanya orang yang menyembah kubur sekarang itu tidak bisa dikafirkan, bahwasanya orang yang menyembah kubur sekarang tidak termasuk amalnya itu syirik. Dan orang yang menyembah kubur sekarang tidak boleh diperangi karena beda. Nah, ini tujuannya. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membedakan? Nabi Muhammad perangi semuanya. Karena semuanya musyrik sama. Dan kaedah ini sebagai jalil berdasarkan firman Allah ini. Sebagai jalil bantahan untuk orang-orang mengatakan hal-hal seperti ini. Yang membedakan orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah orang soleh. Yang membedakan orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah malaikat. Kata mereka yang nyembah patung itu nyembah benda mati, yang nyembah batu itu nyembah benda mati. Beda dong dengan kami yang nyembah orang soleh dan malaikat. Yang mereka ingin katakan dengan perkataan ada bahwasanya orang yang menyembah kubur sekarang, kubur orang soleh pastinya. Itu hukumnya nggak sama dengan musyrik waktu mereka nyembah batu. Orang yang nyembah kubur sekarang dengan beribadah di kubur atau minta bahkan kepada yang sudah dikubur atau menjadi kubur sebagai masjid, prakteknya bisa macam-macam. Bahwasanya hukumnya tidak sama dengan orang musyrik waktu itu nyembah berhala. Bahwasanya orang yang nyembah kubur sekarang kata mereka hukumnya tidak sama dengan orang yang menyembah patung dulu. Orang yang nyembah kubur sekarang bahwasanya mereka tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikategorikan amalnya kesyirikan dan tidak bisa dan tidak boleh diperangi, nggak boleh beda kok, beda. Nah ini, kalau kita belajar kaidah kita jadinya paham. Kenapa? Nabi Muhammad tidak membedakan. Itulah pentingnya belajar kaidah. Mau prakteknya bagaimanapun kita tahu Nabi Muhammad perangi majusi, Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, yang nyembah malaikat, yang nyembah bulan matahari, yang nyembah orang soleh Sama Nabi Muhammad perangi semuanya, kenapa? Karena mereka sama-sama berbuat syirik Tapi itulah keburukannya kesyirikan Itulah kesesatannya kesyirikan Tidak berjalan di atas fondasi yang sama, tidak berkumpul di atas satu pakem yang sama, kenapa? semua memiliki hawa nafsu apa yang mereka ingin sembah berdasarkan para dai yang menyuruh mereka di antaranya nenek moyang mereka. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut, fa naqul Ar-Rasul lam yufarriq bainahum bal i'tabarahum musyrikin kullihim wastahalla dima'ahum wa amwalahum ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله وما هذا قاتلهم واليهود يعبدون عزيرا، وهو من أنبيائهم أو من صالحه، أو من صالحيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم ما كان ميكاتك الشيخ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan mereka. Kan tapi atau bahkan Rasulullah menganggap mereka musyrikin sama semuanya. Halal darah mereka dan harta mereka. Dan Nabi Muhammad tidak membedakan mereka. Orang-orang yang menyembah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Rasulullah. Tapi bersama itu Nabi Muhammad tetap memerangi mereka. Orang Yahudi yang menyembah Uzair dan dia di antara nabi-nabi Allah atau di antara orang-orang saleh di kalangan mereka. Nabi Muhammad SAW tetap memerangi mereka dan Nabi Muhammad tidak membedakan mereka. Jadi nggak ada bedanya. Para penyembah kubur sekarang sama. Para penyembah kubur orang saleh sekarang sama. Beribadah di kuburan, bangun masjid di atas kuburan atau kemudian jelas praktik di sana meminta kepada ahli kubur. Mereka mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan berbeda dengan penyembahan berhala. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang musyrikin waktu itu enggak. Maka inilah bantahnya Nabi Muhammad tidak membedakan sama semuanya. Nabi perangi mereka semuanya. Yang nyembah benda mati, yang nyembah malaikat, yang nyembah Rab, Nabi dan Rasul dan orang soleh sama. Kenapa? Nabi Muhammad perangi orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad perangi orang-orang Nasrani. Padahal yang mereka sembah bukan lagi orang soleh. Nabi yang mereka sembah. Bukan lagi orang soleh. Tapi Nabi Muhammad perangi mereka semuanya dan tidak ada beda. Jadi tidak perlu kemudian berkilah. Anda hanya pengikut hawa nafsu. Itulah yang Anda inginkan untuk Anda lakukan, yaitu menyembah kubur. Bisa jadi sebagian Anda, padahal sudah tahu hukumnya, cuman inilah yang dilakukan nenek moyang. Ketika sampai kepada Anda, firman Allah, "Sabda Nabi Muhammad akan buruknya ngerinya ancaman kesyirikan." Anda berkilah yang kami lakukan ini beda. Beda dong kemudian orang yang menyembah benda mati dengan kami yang menyembah orang saleh dan kami nggak nyembah mereka, nggak. Yang kami inginkan mereka nanti jadi pemberi kami syafaat di hari kiamat persis. Kaidah kedua. Jangankan orang saleh yang disembah, yang anda sembah saja Nabi Nabi Muhammad perangi juga. Kenapa? Karena sama semuanya musyrikin Tidak Nabi Muhammad bedakan mau yang nyembah eh, pepohonan, bebatuan, patung dengan yang nyembah malaikat, dengan yang nyembah orang soleh, dengan yang nyembah para wali, dengan yang nyembah Nabi sekalipun Nabi Muhammad perangi mereka semuanya. والله اعلم بالسلام فالشرك لا تفرق فيه بين من يعبد رجلا صالحا او يعبد صنما او حجرا او شجرا لان الشرك هو عباده غير الله كائنا من كان ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكلمه شيئا ناكره في سياق النهي ta'umu kulla shay'in ta'umu kulla man ushrika ma, ma, ma Allah ta'umu man ta'umu man ushrika ma Allah min al malaika wal rusul wal salihin wal awliya wal ahjar wal ashjar maka syirik tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang menyembah laki-laki yang saleh dengan orang yang menyembah patung Antara orang yang menyembah laki-laki yang soleh dengan orang yang menyembah batu. Antara orang laki-laki yang menyembah, antara orang yang menyembah laki-laki yang soleh dan orang yang menyembah pohon sama semuanya tidak ada beda kata Syekh. Kenapa tidak ada beda? Karena kesyirikan itu adalah peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, peribadatan yang disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disembah. Ketika anda memalingkan peribadatan kepada selain Allah syirik Siapapun dan apapun yang menjadi sesembahan anda Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'budullaha wa syai'a wa dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun Kata Syekh, kata syai'an yang bermakna sesuatu apapun disebutkan di sarbahasa bahasa fi Ini adalah kata nakirah yang bermakna keumuman. Umum mencakup segala sesuatu. Membedakan nakirah sama sama ma'rifah nih, gampangnya nih ya. Kalamun Pena Bisa pena apa aja Karena nggak ada alif lamnya Kalamun pena Tapi al kolamu Pena itu atau kalamu ros al ya ni ya al pulpen misalnya katakan ini pulpen ya al kalamu ada alif lamnya dia jadi marifah jadi jelas kalau di bahasa Inggris ada the nya the the jadi marifah dia Pena itu, tapi kalau nakiroh dan dalam bentuknya adalah seperti ini syai'an maka ini menunjukkan keumuman, artinya semuanya taumukulaman usri kama Allah maka kata syai'an yang bermana dengan sesuatu apapun itu umum untuk segala sesuatu yang dengannya Allah disekutukan. Bisa malaikat, bisa para rasul, bisa orang soleh, bisa para wali, bisa batu dan juga pohon sama. Masuk di kategori syai'an. maka syirik tidak ada perbedaan di dalamnya di antara orang yang menyembah orang saleh dan patung, orang yang menyembah orang saleh dan orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah orang saleh dan orang yang menyembah batu sama semua karena semuanya adalah peribadatan kepada selain Allah. Itulah kaedahnya. Anda memahami kaedahnya, Anda bisa praktekkan semuanya dalam yakni praktek yang ada di masyarakat. Asal faham kaedah, Nabi Muhammad tidak bedakan mereka. Nabi Muhammad perangi mereka semua. Mau yang menyembah berhala, patung, dan juga pohon dengan yang menyembah orang soleh, wali, nabi, sama. Karena semuanya syirik, bahkan ketika Yahudi dan Nasri yang mereka sembah adalah Al-Masih, Isa, Nasrani, Uzair Yahudi, Nabi Muhammad perangi sama aja, padahal nabi itu. Bukan cuma orang salih, bukan orang bukan cuma wali, nabi. Tetap Nabi Muhammad panggil apa? Karena sama syiriknya. Wallahu alam suhani. Kemudian masuk kepada dalil wa dalil ta'ala Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah fa in taha fu la udwana ila al-dzalimin. Al Yang artinya adalah dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fitnah di sini maknanya kesyirikan. Kita lihat keterangan Syekh. wa ta'ala perkataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala waqatiluhum hatta la takuna fitnah dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah ai ad-dalilu ala qitali musyrikin min ghairi tafrikin bainahum hasba ma'budatihim yaitu ini adalah dalil atas diperanginya atau Praktek Nabi Muhammad memerangi semua orang-orang musyrik tanpa membedakan mereka satu dan yang lainnya berdasarkan yang mereka sembah. Tidak ada beda. Ini dalilnya. <tik> Firman "Allah Subhanahu wa Ta'ala" dan "Perangilah mereka" ini umum untuk semua orang yang berbuat syirik lam yastafni ahadan Allah tidak memberikan pengecualian satu orang pun perangilah mereka semuanya kecuali yang nyembah nabi no. perangilah mereka semuanya yang berbuat syirik kepada aku misalnya kata Allah Subhanahu wa taala kecuali yang nyembah rasul enggak ada. kecuali yang nyembah orang saleh enggak ada. kecuali yang nyembah uh, wali enggak ada semua Allah tidak berikan pengecualian. Thumma qala hatta la takuna fitnah wal fitnatu asyirku hingga tidak ada lagi fitnah dan fitnah maksud di sini adalah kesyirikan. Perangi mereka semuanya hai Muhammad supaya tidak ada lagi kesyirikan gitu maknanya. Dan Allah tidak memberikan pengecualian semuanya perangi. Yang nyembah apapun dan siapapun. Karena semuanya sama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya. Termasuk diantaranya untuk zaman kita sekarang yang menyembah kuburan sama. Ay la yujadu syirkun wa hadza ammun ay syirkin sawa'an asyirku fil awliya'i was salihin aw bil ahjari aw bil asjari aw bis syamsi aw bil qamar Maknanya adalah supaya tidak terjadi atau supaya tidak ada lagi kesyirikan dan ini umum syirik apapun. Sama halnya syiriknya itu kepada para wali penyembahannya, pada orang soleh penyembahannya, atau kepada bebatuan, pepohonan, bulan dan matahari. Sama semua. Perangi mereka semuanya wahai Rasul supaya tidak ada lagi kesyirikan. Allah tidak memberikan pengecualian kecuali yang nyembah orang soleh, enggak ada. Sama. perintah Allah pada Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka semuanya. Makanya Nabi Muhammad tidak membedakan satu sama lain, sama-sama syirik. Wa yakuna din dan agar kemudian agama menjadi takunu al-ibadah kullaha lillah Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihin. bil ahjari Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Yaitu agar peribadatan semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah. Perangi mereka semuanya hai Muhammad Gak ada beda Perangi mereka semuanya mereka hai Muhammad Gak ada beda Supaya tidak ada lagi kesyirikan Dan agama ini hanya milik Allah Maksudnya adalah agar peribadatan semuanya Hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada di dalamnya syarikat Sekutu Untuk siapapun maka tidak ada perbedaan antara syirik yang dilakukan penyembahan yang dilakukan kepada para wali orang soleh dengan yang menyembah bebatuan pepohonan syaitan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam Inilah mukaddimah untuk kaedah yang ketiga. Kita ulang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatan. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan orang-orang saleh, menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka, karena mereka semuanya sama dan Allah pun tidak membedakan. Wallahu a'lam Ini sementara yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaful mohon Ma maaf mudah-mudahan kajian kita diberkahi ya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk ke masing-masing dalil di mana dia akan disebutkan bagaimana kesyirikan mereka waktu itu untuk orang-orang yang menyembah nabi dan orang saleh Orang-orang yang menyembah bebatuan dan pohonan Orang-orang yang menyembah bulan dan matahari InsyaAllah masing-masing dan menyembah malaikat Masing-masing dalil -masing kita akan sebutkan terpisah karena ini hanya penggabungan saja. Dan kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mereka semuanya hingga memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka semuanya karena mereka berbuat syirik agar ibadah hanya dipersembahkan hanya kepada Allah. Al-Baqarah 193 Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna lillah." Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah kesyirikan lagi dan sehingga agama itu hanya ibadah itu hanya semata-mata dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad tidak bedakan mereka siapapun yang berbuat syirik yang menyembah matahari dan bulan sama dengan yang menyembah orang saleh dan wali yang menyembah malaikat sama dengan yang menyembah orang-orang saleh dan para wali yang menyembah bebatuan pepohonan sama dengan yang menyembah orang-orang saleh dan para wali tidak ada bedanya karena Nabi Muhammad SAW perangi mereka semuanya bahkan untuk Yahudi dan Nasrani yang menyembah nabinya maka jangan lagi katakan bahwasanya untuk para penyembah kubur yang kami lakukan ini berbeda. Kami tidak sembah mereka. Satu, persis dengan perkataan orang musyrikin zaman dulu. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka sedekat-dekatnya lagi. Persis perkataan zaman orang-orang musyrikin zaman dulu. Yang hanya kami inginkan mereka nanti berikan kami syafaat. Sudah kita sebutkan bahasanya pekan lalu di kaya kedua. Dan mereka katakan, "Yang kami lakukan ini beda. Kami nggak nyembah pohon, kami nggak nyembah bebatuan, kami nggak nyembah patung. Ini wali, ini orang soleh." Sama mereka hanya ingin kemudian agar tidak dihukumi dengan hukum yang sama, tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikategorikan syirik, tidak bisa diperangi. Itu mereka ingat, nggak bisa tetap akan diperangi. Yang Anda lakukan syirik hukumnya sama. Makanya kan para penyembah kubur paling nggak suka dengan dai-dai yang mendakwahkan tauhid. Karena keyakinan mereka, prinsip mereka, wa, ya bukan prinsip yang Sebenarnya mereka nggak punya prinsip ya. Nah, Tuhannya banyak. Karena keyakinan mereka dihancurkan, diluluh lantakan oleh para penyuruh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bison. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita di berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.